Dadah. So untuk FL5, Adrian order sekali dengan dia punya belakang. Yang ni depan. Lepas tu yang ni belakang dengan dia punya boot sekali. Belakang ada tiga. Dia dibahagikan kepada tiga. Yang ni sebelah passenger. Yang ni belakang boot. Belakang boot ni. Dengan satu dia punya buku ni lah. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. 我老婆，不要我走。正在 makan lau lau 的。一捞一捞。摇摇。哎呀呀，呀，一水烟 sangat bagus. Ya. Tengah makan ice cream. So boot CV FL5 ni, dia kena manual. Manual. Dia tak macam Tesla. Tesla punya boot lagi profesional. Tekan je dah naik, tekan je dah turun. Automatic. Yang ini manual. Tapi apa yang Adrian suka, dia punya boot punya capacity. Korang nak pergi IKEA pun boleh, geng. Besar gila. Nak tengok fitting dia cun ke tak? Capur. Cun lah, geng. Cun-cun Cina. Fit gila. Tengok dia punya measurement ni. Sangat-sangat fit. Untuk capur ni. Kualitinya kalau nak compare, kita nak cakap tentang brand lain, kurang boleh try juga. Tetapi kalau Trapo ni, dia punya ini stitching ni, semua Adrian suka. Dia sangat kualiti sikit bagi Adrian. Jom kita letak depan. Depan Type R ni, sayang gila guys. Dia kena pusing. Dia punya clip untuk buka. Ni dah hitam sikit. Aduh, kena cuci. Okay, kita letak Trapo dekat dalam. Nampak tak? Ha, nampak tak macam ni? Okey, tak sakit hati. Ni Trapo ni. Dia durable. Okey, sini pula. Alright, cun-cun. Okey, geng. Ini Adrian nak cuci. Type R ni. Carpet ni. Carpet ni berat tau, guys. Carpet ni memang berat. Serius, carpet ni sangat-sangat berat. Ni kalau korang pakai Trapo, mungkin dia akan add on 0.1 horsepower. Sebab dia ringan sikit. Adrian tak tipu. Yang ni. Carpet ori ni memang berat. Okay, geng. Dah letak Trapo. Yang ni dia smart sikit. Merah bukan tak smart. Merah tu sakit hati. Manual. Okey, apa yang baik tentang Trapo ni, dia improve durability. Dia sangat kuatlah. Dia tak macam Adrian dah pernah cakap banyak kali. Dia tak macam Maggie punya carpet tu. Korang pakai pun actually dia murah sedikit je, tapi dia tak tahan lama. Tak sampai setahun dia dah pecah dah dekat tempat kaki yang tiap-tiap kali korang pijak tu. Lepas tu yang untuk Trapo ni, yang Adrian punya version adalah Hex lah. Dia ada yang murah sedikit tetapi Adrian ambil yang mahal sekali lah. Dia ada sekarang ada satu lagi yang lebih mahal lah. Dia macam rubber punya. So yang Adrian punya dia anti bakteria, reduce odor lah, dia tak berbau. Satu lagi adalah anti slip.
slip, easy to clean dan actually untuk trapo kan dia adalah recycle. It's made from 600 gram of recycled polymer dan juga rPET bottle. Untuk type A dia adalah keyless. Okey, dia tak payah pakai kunci untuk cucuk. Ini adalah Adrian punya serial number 00117. So first korang kena step on clutch, lepas tu tekan start button dekat sini, engine start. Tengok ah. Sini. Kereta baru confirm aircon sejuk beku. Adrian punya belum buat bahasa English lagi. Sekarang temporary bahasa Jepun. So Adrian kena belajar bahasa Jepun. Lock R. Dekat sini dia ada tunjuk dia punya water temp, oil temp, boost, macam-macam lah. Tekan next. Ni semua dia punya meter macam Skyline lah. Skyline 35, 34 GTR. Okay. Macam-macam lah. So ini meter biasa. Hisap book bar tu guys. Panas tadi buat video. Okay geng, untuk dia punya soundproof ni, bagi Adrian, kalau standard exhaust, kereta ni dia memang tak ada drone lah. Dia memang silent lah, silent. Tapi actually kan, banyak orang tak tahu, dia dalam ni ada speaker tau. Masa korang tekan minyak, korang pakai plus R tu ataupun individual mode yang korang boleh set sendiri, dia ada oh yang dalam ni dia punya suara exhaust dia keluar dekat speaker. Dia tipu punya. Itu dengan kata boleh buka juga. So yang Adrian punya, Adrian pun hairan. Tak ada wireless charging dekat sini. Mungkin dia first batch kot. First batch. Dekat sini ya. Dekat sini. Ini boleh tolak naik ataupun bawah. Kalau nak plus R, korang tekan button ni. So let's say kalau Adrian push, okay Adrian push ya. Dia akan jadi comfort mode. Ataupun tekan naik, tolak naik, dia akan jadi sport mode. Tengok, sport mode. Okey, kalau tekan sekali lagi, naik, dia akan jadi individual yang Adrian set sendiri. Dia macam R mode jugalah, plus R juga, tetapi Adrian set individual ni, dia adalah customized. Dia boleh custom dekat sini. Korang tengok, ni bahasa Jepun, pening sikit dekat sini. Nah ni, individual ni, korang boleh translate lah. Dekat sini korang boleh set dia punya engine nak performance apa. Lepas tu dia punya itu steering, korang nak keras ke, tak nak keras ke, nak steering. Nampak tak? Alice bodoh dia, dia lari ke. Faris nampak? Faris group FL5 ni. Message. Itu pasal dia keluar macam ni. Tengok steering ni, korang tak nak keras sangat sebab plus R ni keras sangat. Korang boleh set ke comfort, dia ringan sikit steering. So yang ni pula engine, engine korang boleh bagi plus R. Lagi laju sikit. So kalau macam ni, korang tak payah tiap-tiap kali tekan R. Korang boleh push je senang. Di antara comfort, ataupun sport, ataupun individual. Korang punya setting sendiri. So yang ini pula adalah suspension. Suspension mungkin kita letak sport lah. Lepas tu yang ini, ini adalah dia punya exhaust. Exhaust ni kita bagi plus R lah. Kuat sikit, syok sikit lah. So yang ini pula adalah dia punya rev meter. Rev meter dia boleh tukar ke comfort ataupun sport. Lepas tu, yang ini korang boleh pilih di antara korang nak dia punya screen ni. Nak macam mana? Individual. So usually kita tekan R lah. Cantik sikit dia macam ni. Macam ni cantik sikit. Yang ini adalah dia punya rev meter. Rev meter korang tekan comfort pun boleh. So geng, untuk individual mode ni, dia adalah kalau korang nak bawa bini, korang nak comfort tetapi sport juga, korang boleh adjust sendiri. Sebab kalau korang adjust plus R tu, tekan plus R punya button tu, yang ini, dia semua dia punya setting ni, dia jadi plus R. Steering keras, lepas tu dia punya adjustable suspension tu keras, lepas tu engine pun power, ada semua power. So korang boleh pilih di antara yang mana nak power, yang mana nak keras, yang mana yang tak nak keras, korang boleh adjust sendiri. Ori. Ya. Tapi dia punya nombor rumah tu lah. Oh, dia letak salah. Nah, asal. Tapi pandai. Okey 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 okey. Thank you thank you thank you. Actually Adrian beli kereta ni, FF5 ni ada makna bagi Adrian. Sebab first thing, Adrian dah tua dah. Pertama sekali dia adalah 4 pintu. Sebelum ini Adrian ada tengok Nissan Felady 400Z 2 pintu. Tetapi dia horsepower tinggi sikit. Lagi satu adalah GR86. Itu 2 pintu juga. Sebab Adrian dah pakai A86, RX7 2 pintu, semua 2 pintu, DC2 2 pintu, Sirocco 2 pintu. Cuma sebiji Tesla je 4 pintu. So untuk yang ini at least Adrian boleh bawa balik KL, bawa bini. Lagi satu dia punya manual ni, kalau macam FK8, kurang pernah pakai FK8 ataupun CRZ ataupun kereta yang FL5 manual macam ni, dia tak stres sangat kalau dekat highway pun. Sebab kalau 45 degrees kita tunggu dekat traffic light macam ni,
kalau kereta JDM, dia kena tekan brake, tekan clutch, tekan pedal, cepat-cepat nak lepas clutch ataupun dekat kapak kan, dia tempat yang 45 darjah tu memang susah. Dia sangat stres. Kita akan peluh. So kalau petang-petang JDM macam kita punya di situ A86 ataupun Evo tu semua, bagi korang Adrian tak tahu. Yang bagi Adrian punya kereta, kebanyakan dia clutch loceng, lepas tu clutch yang keras, racing clutch, Adrian stres lah, kadang-kadang boleh peluh. Untuk kereta yang macam ni, dia elektronik banyak. So kalau dia tengah tunggu traffic light macam ni, dia tak akan jatuh. Dia ada brake hold juga. Korang tak tekan brake hold pun tak apa. Kalau korang tekan clutch lepas brake, dia usually 3 hingga 5 saat dia akan hold. Dia bagi you masa untuk tekan minyak untuk jalan. So dia tak stres sangat. So geng, apa-apa pun kita continue the next video part 2. Kalau anything baru yang Adrian belajar, Adrian akan update dekat part 2. Okay geng, ciao.